Satu. Jadi untuk L300 Euro 4 ini kita pasang evaporator menggunakan model Sanden dan kompresornya kita menggunakan Denso AS15, bracketnya seperti ini. Berada di sebelah bawah kayak L300 sebelumnya. Lalu kondensornya kita menggunakan kondensor universal ukuran 14 2326, jadi 14 tingginya, 23 panjangnya, dan tebelnya 26. Extra fan-nya menggunakan extra fan yang high speed nih, seperti ini. Ini extra fan sama kondensor multiflow yang sedang, ibarat kata kalau di bengkel AC itu yang lagi booming-boomingnya pasang AC menggunakan multiflow sama extra fan seperti ini. Lalu bracket evaporatornya sangat mudah kalau untuk pemasangan L300, seperti ini. Bracketnya cuma ada 3, kanan, kiri, dan belakang. Lalu pipanya kita setting seperti ini. Pipa setting ke bawah, di bawah ada LPS. Untuk mesinnya udah beda ya, karena Euro 4 ini sudah mesin kayak mesin Pajero. Seperti ini. Jadi untuk evaporator multiflow seperti ini atau universal itu sangat mudah di custom di mobil L300, karena si pemiliknya mintanya seperti itu biar nggak ribet. Dryernya di sini di samping, lalu menggunakan pipa langsung menuju ekspansi dari sasis. Oke, kita lanjut untuk pemasangan L300 Euro 4. Dan kemarin belum ada box yang di belakang ini, dan sekarang sudah terdapat box. Jadi tugasnya hari ini kita pasang kondensor. Oke, jadi kayak kemarin kita udah pasang evaporator model Sanden seperti ini, gantung. Ini untuk pemasangan model seperti ini sangat sangat gampang, pemasangan L300 ya. Jadi untuk yang sebelah kiri dan kanan di sini bukan jalur AC. Lalu pipanya dan selangnya di sini kayak gitu. Nanti kita rapihkan. Untuk kompresornya kita menggunakan AS15 Denso seperti ini yang tuh. Dryernya menggunakan dryer warna hitam seperti ini. Oke. Dan nanti letak kondensornya berada di bawah box. Insya Allah nanti di bawah box. Di situlah. Pakai extra fan high speed dan kondensor multiflow yang warna putih dengan ukuran 14 23, nanti 22 atau 26 yang lebih tebal. Coba kita ambil barangnya seperti ini. Jadi seperti ini tampilan relay. Kita kasih 3 relay buat yang pertama kompresor, yang kedua extra fan, dan yang ketiga blower. Jadi masing-masing menggunakan relay. Nah, jadi cara merangkainya seperti yang ada di diagram, cara merangkai kelistrikan AC itu sama. Tinggal nanti kita pasang, setelah itu kita isi freon dan kita running. Seperti ini hasilnya.
untuk lokasi kipas. Kita masuk, udah ruangannya alhamdulillah dingin banget. Kita coba tes pakai termometer manual seperti ini ya, bukan digital. Karena digitalnya kemarin hilang, belum ketemu. Coba ini suhu luar 27 derajat. Kita masukkan ke sirip hawa seperti ini. Tuh. Masih 20 derajat. Saya jamin untuk dingin mobil L300 Euro ini pasti di bawah 8 derajat, ini pasti. Bahkan sampai 5 ini bisa, soalnya dingin banget. Oke, kita review untuk kompresornya menggunakan AS15 Denso. Evaporatornya menggunakan model sanden gantung seperti ini. Lalu kondensornya menggunakan multiflow yang warna putih dengan ukuran 14 panjangnya, lebarnya 23 dan tebelnya 20. Untuk extra fan-nya Higspeed punya Elf yang single motor, satu motor yang kecepatannya cukup lah untuk mendinginkan mobil L300 ini. Kita taruh di bawah kolong atau bak. Dan kemarin belum ada baknya, sekarang udah ada baknya, kita pasang kondensor. Dan kita sudah running, dinginnya sudah 5 derajat. Tuh. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Dinginnya sudah 5 derajat, turun 4 derajat tuh. Dinginnya sudah 4 derajat. Nanti pasti kaca akan mengembun ketika kita tinggal sekitar ada 20 menit, nanti kaca akan ngembun. Udah turun. Jadi nanti ini ketika termometer termostatnya kita setel, ini kan maksimal belum mutus. Nanti kalau udah mutus, lampu warna birunya mati. Jadi ada gambaran ketika mobil L300 Euro mau pasang AC menggunakan kompresor AS15 Denso, itu sangat bisa. Untuk fanbelnya ini berapa PK kemarin ya? 5 PK apa ya? Ini fanbelnya kemarin 5 apa 6 PK lupa. Nanti tak tunjukin seperti ini. Fanbelnya dengan ukuran seperti ini. Jadi satu. Ngembun seperti freezer. Jadi untuk pemasangan mobil L300 Euro 4 ces ini. Oke. Untuk pemasangan pakai Denso AS15 kompresornya dan evaporatornya menggunakan merek sanden gantung. Luar biasa. Bisa dipastikan menggigil.